Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Dolan ID Surabaya yang berbahagia. Berjumpa kembali kita dengan acara Dolan ID Surabaya atau diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya secara rutin setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan sore hari ini tidak terasa Dolan Idi Surabaya sudah memasuki seri yang ke-87. Ya, jadi mungkin sudah cukup lama ya Dok untuk kita semua selalu mengikuti setiap minggunya Dolan Idi Surabaya. Pada acara Dolan ID Surabaya kali ini, seperti biasa akan menampilkan para narasumber yang expert di bidangnya. Untuk sore hari ini, Dolan ID Surabaya akan membawakan topik polineuropati dengan narasumber dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia atau Perdosni. Pada kesempatan kali ini yang akan ber, e, bertindak sebagai narasumber adalah Dr. Mujiani Basuki, spesialis saraf, subspesialis NNET, konsultan. Dan juga narasumber kita yang kedua adalah Dr. Vidiana, spesialis neurologi, subspesialis NNET konsultan. Beliau berdua uh, adalah staf Departemen KSM Neurologi FK Uner Arasude Dr. Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini, kesempatan kali ini adalah Dr. Ulah Hanifah uh, dari I tim Dolan Idi Surabaya eh, yang sudah tidak asing lagi pastinya ya, yang sudah sering eh, bers membersamai kita di acara Dolan Idi Surabaya. Baiklah para peserta Dolan Idi yang berbahagia tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mengikuti acara Dolan ID Surabaya seri ke-87 dengan topik polineuropati oleh narasumber dari Perdosni. Untuk itu, saya serahkan kepada Dr. Ula Hanifa selaku moderator pada sore hari ini untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID Surabaya seri ke-87. Saya persilahkan Dr. Ula. Baik, terima kasih banyak Dr. Linda sudah dibuka acaranya. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada peserta setia Dolan. Dan saat ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Linda bahwa dolar ini sudah mencapai seri ke-87 dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai polineuropati. Namun sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama di sini ada beliau Dr. Mujiani Basuki, spesialis saraf subspesialis NNT konsultan. Selamat sore Dr. Mujiani. Selamat sore Dr. Ura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih dokter? Iya, yeah, amin. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dok, waktunya sudah meluangkan untuk kita nanti berbagi ilmu bersama teman-teman dolan semuanya gitu dok. Uh, Dr. Mujiani merupakan staf departemen atau KSM neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selanjutnya, mohon izin, dokter saya menyapa Dr. Vidiana, spesialis neurologi, subspesialis, dan konsultan Beliau juga merupakan staf departemen atau KSM neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dr. Vidiana. Selamat sore, dokter Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dokter. Sudah meluangkan waktunya sore hari ini dok. Semoga ilmunya nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik dokter, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai polineuropati mungkin dari dokter Mujiani ataupun dokter Pidiana. Ada PPT atau pendahuluan yang ingin disampaikan kepada para peserta dolan sekalian? monggo dokter kami persilahkan. iih monggo dokter Vidiana. baik terima kasih dokter Musyani mungkin sedikit uh, pendahuluan untuk cara dolan sore hari ini saya ada sedikit uh, powerpoint untuk menerangkan sedikit mengenai polineuropati. Jadi uh, definisi dari polineuropati sendiri adalah neuropati atau gangguan saraf yang terjadi secara simetris dan general. Dimaksud general di sini adalah pada uh, tubuh uh, secara keseluruhan ya. Di mana penyebabnya ini bisa beberapa macam. Misalnya toksik, yang eh, dimaksud toksik di sini mungkin karena efek samping dari obat-obatan ataupun dari bahan kimia. Ya, jadi misalnya kalau ada penderita uh, dengan uh, penderita TBC dengan terapi INH itu juga nanti uh, efek samping jangka panjangnya bisa menyebabkan polineuropati. Ya, lalu untuk bahan-bahan kimia juga bisa karena uh, misalnya plumbum, merkuri dan sebagainya. Nah, yang paling sering mungkin karena penyebab metabolik ya, uh, Sebagaimana kita tahu? Ada penyebab yang namanya diabetik neuropati, di mana neuropati ini terjadi pada pasien pengidap diabetes, terutama kalau mengidap diabetesnya sudah tahunan ya atau dalam jangka waktu lama. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi berupa polineuropati diabetik. Lalu penyebab lainnya juga adalah defisiensi, ya. Defisiensi di sini bisa defisiensi vitamin ya jadi pada daerah-daerah yang mungkin masih eh, banyak kasus malnutrisi itu perlu juga dipertimbangkan penyebab polineuropati dari kondisi malnutrisi nah yang paling jarang tapi tidak boleh kita lupakan adalah penyebab genetik ya jadi misalnya dari toksik metabolik ataupun defisiensi tidak kita temukan faktor resikonya namun di keluarga ada riwayat polineuropati maka perlu kita pikirkan kemungkinan penyebab dari genetik. Polineuropati ini biasanya paling banyak kita temukan pada penderita diabetes. Jadi kurang lebih 68% pasien yang menderita polineuropati ini ternyata mengidap diabetes ya terutama kalau diabetesnya sudah lebih dari 20 tahun yaitu resikonya tinggi sekali terjadi neuropati apalagi yang tidak uh, minum obat anti diabetik secara teratur ya jadi uh, tidak minumnya obat diabetes ini menyebabkan gula darahnya tidak terkontrol sehingga komplikasi neuropati angkanya juga lebih tinggi Kenapa kok penting polineuropati ini? Karena meskipun gejala awalnya nampaknya ringan ya, jadi cuman kesemutan-kesemutan ya atau rasa seperti tersetrum, tapi apabila dibiarkan maka komplikasi yang lebih menyeramkan lagi adalah bisa nanti ujung-ujungnya terjadi amputasi. Ya, jadi amputasi tungkai non trauma itu lebih dari 60% itu terjadi karena komplikasi polineuropati diabetik pada pasien diabetik ini yang sangat menyeramkan sekali ya dan sebaiknya memang sedini mungkin dihindari nah dari sini kita bisa lihat ya perbandingannya bahwa pada usia 40 tahun ke atas resiko neuropati pada orang biasa biasanya cuma 26% ya namun apabila orang tersebut menderita diabetes maka resiko mengalami polineuropati diabetik meningkat menjadi 50% jadi dua kali lebih. Di, uh, dua kali lipat lebih tinggi, ya ini yang memang mm, penting sekali, ya jangan sampai nanti terjadi komplikasi lainnya. Jadi sedini mungkin kalau bisa harus uh, dicegah, ya sedini mungkin harus dicegah agar tadi tidak menyebabkan komplikasi yang lebih uh, besar lagi sehingga dapat menyebabkan kecacatan. Mungkin dokter mau jani berkenan melanjutkan dokter. Terima kasih dokter Vidiana. Nah, bagaimana ya mendiagnosis polineuropati? Nah itu kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari sensoris, motoris, dan otonom. Uh, nah semuanya kena, tapi yang terutama yang terkena terlebih dahulu adalah sensoris karena sarafnya paling kecil dan paling panjang. Memang pada polineuropati berlaku hukum length dependen, jadi sarafnya paling kecil, paling panjang akan terkena dahu, lebih dahulu dengan gejala sensorisnya, yaitu kesemutan pada awalnya atau rasa tebal, kebas. Kemudian itu adalah gejala sensoris yang negatif. Di samping itu ada juga gejala sensoris yang positif berupa nyeri yang didahului oleh parestesi dulu, kemudian timbul rasa terbakar atau seperti tertusuk. Kemudian kalau kita periksa mungkin didapatkan gangguan sensoris, kemudian refleksnya menurun karena neuropati merupakan gangguan saraf tepi yang sifatnya lower motor neuron. Kemudian atropi, tapi sebelumnya kita harus periksa kekuatan motoris, didapatkan penurunan kekuatan motoris. Slide. Right. Yeah. Nah, kemudian tentunya dapat diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih sophisticated, yaitu dengan garbutala. Monofilamen, monofilamen ini sebetulnya namanya aja yang uh, mentereng, ya. Sebetulnya, pemeriksaannya sederhana aja. Hanya kita nanti, mungkin uh, kalau para teman sejawat di daerah membutuhkan, nanti bisa konsultasi ke kita. Harga alatnya sendiri sangat sebetulnya nggak mahal, cuman agak sulit, tapi kita bisa mengganti dengan... Uh, apa ya membeli alat untuk LP di dalamnya tuh ada benangnya nah itu benangnya bisa dipakai menggantikan monofilamen kemudian bisa menggunakan tala kemudian lebih anu lagi menggunakan alat NCVEMK slide saya rasa uh, demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan nanti diskusinya lebih uh, bayang ya untuk selanjutnya. Terima kasih, dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dokter Fidana dan juga Dokter Mujiani atas pemaparan awalnya. Uh, sambil menunggu bagi para peserta dolan yang ingin bertanya dapat uh, menanyakan di kolom Q&A. Jadi mohon izin dok saya bertanya tadi seperti yang disampaikan mungkin ya dok, awalnya kalau gejala polineuropati ini kayak cuman sekedar kayak mungkin uh, apa ya dok, kalau orang Jawa bilang itu uh, pegel-pegel gitu aja ya dok ya. Sampai sejauh apakah -apa sih dok kita itu perlu concern dok pegel-pegelnya ini sudah di luar batas wajar nih harus pemeriksaan lebih lanjut karena kan tadi disampaikan oleh dokter Fidiana bahwa perlu nih early warning agar tidak sampai ke jatuh ke yang lebih parah lagi. Oleh mungkin dari dokter Mujiani dulu menjawab dari dokter Fidiana boleh dok. Iya, Atau Dokter Ula, jadi begini, pada umumnya gejala peger-peger kemudian rasa kebas di luar kebiasaan. Tapi kita mesti menengok dulu faktor resikonya ada enggak? Ada diabetes enggak? Kemudian usia ya, usia jangan lupakan. Usia, nah usia itu bahayanya apa? Saya sih sudah mengalami nih, mulai makanan berkurang, nafsu makan berkurang. Jadi eh, makan sayur segala macam menjadi menurun tanpa sadar hari per hari bulan per bulan tahun per tahun akhirnya memang mengalami malnutrisi kemudian faktor risiko tadi adanya diabetes kemudian adanya eh, gangguan ginjal ya kemudian minum obat-obatan yang lain yang mengganggu fungsi saraf tepinya. Nah itu mesti diingat. Kemudian ya tentunya kalau pegel-pegel yang sekali dua kali mungkin masih bisa kita lupakan. Tapi kalau sudah tiap hari, tiap saat mulai sering, kemudian di luar kebiasaan adanya faktor risiko itu terutama sebaiknya kontrol untuk mengetahui adanya polineuropati sedini mungkin. baik dokter, terima kasih mungkin dari dokter Fidiana ada tambahan dokter? ya, saya rasa cukup dari dokter okay. nih baik uh, adakah mungkin skalanya dok, berapa kalinya dalam sehari atau mungkin itu berlangsung selama sebulan atau apa itu adakah dok, uh, kategorinya yang seperti itu, untuk kita perluas pada bahwa ah, ini nanti takutnya berbahaya nih hmm okay, boleh saya duluan, Dokter Vidyana? Ya ah. saya rasa sih nggak ada. Ya cuma dibandingin aja dengan diri kita sendiri. Makanya kita harus aware, aware banget ya. dengan uh, kondisi kita. Mungkin Dokter Vidyana pernah uh, ini baca berapa kali gitu. Saya kok enggak ya. Iya. Kriteria uh, berapa kalinya mungkin? nggak ada karirnya berapa kalinya ya tapi lebih mungkin ke ininya ke keluhannya yang disertai kebas ya jadi rasa yang eh, sedikit tidak terasa ya eh, pada biasanya pada ujung ujung jari tangan dan jari kaki itu terutama itu gejala awalnya jadi rasa yang eh, istilahnya apa ya kadang orang bilang tebel ya rasa ujung-ujung jari tangan makin rasa tebal itu biasanya keringingan tebal itu yang memang Uh, perlu diwaspadai, apalagi kalau rasa keringian atau tebal tersebut uh, apa ya uh, se, hampir sepanjang waktu. Jadi lebih konstan, Bukan Sesekali, baik-baik. Baik. Terima kasih banyak, Dokter Videnya dan Dokter Mijani. Jadi, mungkin kita bandingkan dengan kebiasaan kita sehari-hari saja, ya, Dok. Kalau memang itu memperberat dan memang mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin kita perlu concern lebih untuk dibawa ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Baik, izin dokter. Berlanjut ke pertanyaan dokter David Hendrawan ini, dok. Mohon izin bertanya untuk penanganan polineuropati, kita di Paskes Primer bagaimana ya, dok? Apakah pemberian gabapentin ada tempatnya dan diberikan berapa lama? Lalu untuk injeksi vitamin B, apakah membantu? Ya nih dok, kadang biasanya kan kalau di vaskes-vaskes primer kita uh, injeksi vitamin D itu uh, jadi senjata utama dok, karena pasien-pasien setelah itu merasa, wah lebih segar. Onggo okay, dok. Oke, Onggo, dokter okay. On Vidiana. Iya, yeah. uh, mungkin nanti dokter Muji ini uh, juga menambahkan, jadi kalau uh, untuk gabapentin ya, terlihat pertanyaannya ya, Ya, itu memang bisa digunakan terutama pada pasien dengan neuropathic pain. Jadi untuk neuropathic pain memang e, yang dianjurkan adalah lini pertamanya kalau ada preparatnya kita bisa gunakan pregabalin. Kalau tidak ada, opsi berikutnya adalah gabapentin. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya mengeluhkan bukan lagi keringingan ataupun rasa tebal, tapi sudah lebih seperti rasa tertusuk-tusuk dan rasa terbakar, itu berarti sudah khas sekali suatu neuropathic pain. Jadi memang diperbolehkan untuk yang neuropathic pain ini diterapi dengan gabapentin. Baik, Mau Dokter Mujani? tambahkan mengenai vitamin B tadi tentunya vitamin B yang diberikan per injeksi dibandingkan per oral lebih bagus per injeksi ya. Tapi tentunya harus frekuensinya harus sering. Kita tahu bahwa tujuan vitamin pemberian vitamin B adalah regenerasi daripada saraf tepinya. Nah, regenerasi itu satu mili per hari coba butuhkan. Jadi kalau misalnya mau injeksi, ya injeksi tiap hari selama Minimal tiga bulan pengalaman, eh, mohon maaf, dengan yang original itu bisa membaik dalam satu dua bulan diberikan tiap hari. Nah, tentunya oral juga tetap ya, sedangkan mungkin saya tambah sedikit dari dokter Vidiana, gabah pentin eh, boleh diberikan, tapi harus nunggu, nggak boleh kalau misalnya gejalanya cuma kesemutan aja, tebal, kebas, tapi yang tidak menimbulkan nyeri, ya jangan. Nanti jadi nggak rasanya lebih lebih bertambah. Jadi itu hanya untuk neuropathic pain yang sudah berjalan minimal tiga minggu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada luka, kaki terasa kayak seperti terbakar sampai terbangun malam hari, nah itu harus mulai penggunaan gabapentin atau pregabalin yang bisa disampaikan dokter Virginia tadi, jadi pilihan utama pregabalin, yang kedua gabapentin, boleh-boleh saja sampai berapa lama, tentunya nggak ada batasnya. Nah sebetulnya obat-obatan semakin eh, pendek penggunaannya semakin baik ya. Jadi kalau misalnya neuropati, polineuropati selalu ada faktor risiko-faktor risikonya harus segera diterapi juga. Supaya penggunaan gabapentin tidak ada uh, efek sampingnya kalau dipakai uh, dalam jangka panjang. Walaupun sebetulnya gabapentin itu penggunaannya maksimal aja 8 kali 300 mili. Jadi kalau kita pakai itu untuk anti epilepsi, untuk uh, neuropathic pain tapi kita biasanya orang Indonesia karena kecil badannya jadi menggunakan 100 mili atau 300 mili yang uh, generik itu masih memungkinkan. Demikian. Baik, ya. Baik terima kasih banyak Dr. Mujani dan juga Dr. Raffidiana. Semoga sudah jelas ya Dr. David. Izin beranjak ke pertanyaan selanjutnya Dr. dari Prof Sujari Solihin mungkin tadi yang untuk terkait vitamin B12 itu sudah terjawab ya dok ada tambahan tempat penempatan untuk penggunaan kortikosteroid ini dok apa boleh pada pasien polineuropati monggo mungkin dari dokter mujani dulu ya matur jadi tergantung penyebabnya kalau polineuropati itu penyebabnya adalah autoimun contohnya CIDP itu ada tempat untuk penggunaan kortikosteroid tetapi untuk yang penyebabnya metabolik kemudian atau obat-obatan harus berhati-hati sekali karena efek samping dari steroid itu juga meningkatkan gula darah nanti akhirnya gula darahnya nggak bisa stabil neuropatinya berjalan terus. Jadi tergantung penyebabnya, Prof. Mungkin Dr. Vidiana bisa. Oke. Okay. Prof. Jadi menambahkan sedikit mungkin uh, contohnya kasus-kasus yang masih boleh diberikan kortikosteroid adalah misalnya kronik uh, inflammatory demyelinating polyneuropathy atau CIDP itu masih boleh ada tempat lah untuk diberikan steroid. Tapi kalau misalnya polineuropatinya seperti tadi sudah disebutkan oleh Dr. Mujani disebabkan karena diabetes maka kita harus berhati-hati sekali karena bisa jadi nanti uh, malah memperberat hiperglikeminya dan ini akan memperparah juga untuk poliropatinya sendiri itu sedikit tambahan dari saya dokter terima. baik, terima kasih banyak dokter Semoga menjawab ya Prof. Jadi kita kembalikan lagi pada etiologinya. Kalau memang uh, etiologinya perlu untuk diberikan kortikosteroid, maka kita dapat gunakan pemberian kortikosteroid uh, tersebut. Baik dok, izin berlanjut ke pertanyaan dari dokter Moerangi Sudrajat terkait pemberian pregabalin untuk neuropathic pain. Bisa diberikan untuk berapa lamakah dok? Lebih baik mana, pregabalin dengan gabapentin? Monggo mungkin dari dokter Vidya Bill baik terima kasih uh, jadi kalau untuk uh, polineuropati eh uh, sorry neuropathic pain memang uh, untuk drug of choice-nya memang pregabalin ya jadi uh, pilihan pertamanya adalah pregabalin tapi kalau memang pregabalin tidak tersedia karena kita tahu bahwa pregabalin ini nggak di semua vaskes ada ya jadi biasanya cuma vaskes satu atau dua yang ada pregabalin. Ya. Sedangkan untuk vaskes tiga ini memang sulit, ya. relatif lebih sulit. Maupun di vaskes dua pun kadang juga jarang ya ada pregabalin. Jadi yang lebih gampang ditemukan adalah gabapentin. Jadi untuk gabapentin itu bisa diberikan kalau memang pregabalin tidak tersedia. Cuma nanti untuk pemberian berapa lamanya itu tergantung dari klinis pasiennya juga. Jadi apakah misalnya dengan pemberian jangka waktu itu mungkin dua minggu itu sudah membaik ya atau mungkin uh, perlu lebih lama lagi itu tergantung dari klinis masing-masing pasien gitu mungkin itu uh, dari saya mungkin ingin menambahkan yeah, terima kasih dokter Vidyana nah ada di untuk uh, etnis Indonesia mungkin yang karena badannya relatif kecil sering terlalu peka dengan pregabalin, jadi sering ada rasa mual, pusing. Nah makanya penggunaannya harus dimulai um, malam hari dulu satu kali dengan dosis yang paling kecil yaitu 50 mili. Kalau itu udah bisa bertahan dinaikkan menjadi um, dua kali 50 atau 75 dulu. Di Indonesia adanya 50 dan 75. Nah itu dicoba. Kalau misalnya cocok lanjutin aja sampai tentunya klinis sesuai dokter Vidiana tergantung klinis. Nah, kalau pregabalin ternyata mempunyai efek samping yang seperti itu, mual, pusing, berputar, muntah. Nah, mungkin boleh kita tambahkan obat anti simptomatisnya. Jadi diberi obat parastamol atau anti mual. Tetapi kan menjadi obatnya menjadi banyak. Nah kalau memang itu juga udah uh, masih belum bisa bertahan, bisa kita switch ke uh, gabapentin. Untuk beberapa orang Indonesia, gabapentin lebih tahan daripada pregabalin. Tapi berapa lama penggunaannya uh, tergantung klinis, lebih baik mana, saya rasa sama saja. Baik, saya hidup. Terima kasih banyak. Dok mungkin ini berlanjut ya dok ya terkait pregabalin tadi, apakah boleh ya dok apabila dikombinasi dengan NSID ini masih dengan pertanyaan dari dokter Muhammad Rengki nih dok, apakah boleh penggunaan NSID tersebut dikombinasi dengan pregabalin atau gabapentin dok? Mungkin uh, saya dulu, terima kasih. Gitu, Jadi memang kita kan tahu NSID itu untuk terutama nyeri septic. sedangkan yang gabapentin dan pregabalin itu untuk yang neuropatik. Biasanya kalau udah berlangsung lama itu menjadi uh, mixed pain. Nah, yang yang perlu kita ketahui ya ini apakah ini masih septic aja ataukah sudah disertai neuropatik sehingga menjadi mixed pain. Kemudian apakah ini suatu murni neuropatik pain. Dan kemudian kita ingat untuk NSAID-nya itu nggak boleh terlalu lama. Maksimal harus 5 sampai 7 hari. Ya, itu, itu pun kita eh, dapat dari surat edaran dari Menteri Kesehatan, Dari penggunaan NSAID mungkin di Indonesia juga cukup banyak ya, karena kita boleh beli bebas, hati-hati kelainan ginjal, kemudian lever itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu yang kita sebagai tenaga medis harus tahu pasti bahwa ini apakah tingkatnya nosiseptik ataukah neuropatik ataukah mix. Demikian. Jadi saya pada awal-awal boleh boleh diberikan Berarti mungkin batasannya hari tersebut, nih, dok, sekitar 5 sampai 7 hari, kalau memang sudah tidak dibutuhkan, boleh di-stop, gitu. Ya, untuk ya. NSID-nya. NSID-nya. Siap, dokter. Terima kasih. dari nah, dokter Vidiana, izin dok, apakah -apa ada tambahan, dok? Uh, saya rasa sama dengan dokter Mujani, ya. Jadi memang uh, untuk kasus-kasus mixed pain, memang uh, boleh diberikan NSID kombinasi dengan uh, gabapentin. Mm -hmm. Cuman gitu ya dok ya memang triknya kita ini kadang bisa mudah untuk membeli NSAID. Jadi kadang kalau ada begal-begal dikit, nyeri-nyeri dikit, langsung beli obat sendiri. Dan kadang dari teman-teman yang di apotek juga disarankan langsung diberikan NSAID begitu ya dok ya. Jadi mungkin kita juga harus memberikan edukasi lebih ya dok terkait penggunaan NSAID ini ya dok <tid> <tid> ya. Baik, dok. Izin dok lanjut pertanyaan dari dokter Sugiar Emiwati dok terkait efek samping yang sering muncul untuk penggunaan gabapentin apa nih dok? Oleh mungkin dari dokter Vidiana, dokter? Ya, tadi sudah disebutkan ya sama dokter ini, tadi sudah sempat disinggung sedikit, Jadi memang uh, yang sering adalah rasa mengantuk ya ataupun pusing, mual, ya itu yang sering ya, mual, muntah, pusing, uh, mengantuk, lalu mungkin mulut kering ya itu juga uh, beberapa kali kita dapatkan uh, efek samping jadi uh, cukup bervariasi tapi yang mungkin paling sering adalah uh, pusing dan mengantuk tadi sama mual ya baik berarti untuk uh, kalau memang uh, tidak ada gejala yang muncul itu nggak perlu dikasih obat-obat terapi tambahan ya dok kan dulu gitu nggak perlu ya dok. untuk prevensi dok hanya kalau sudah muncul saja begitu ya dok Ya, jadi kalau sudah ada efek samping aja nanti mungkin kita sesuaikan dosisnya atau mungkin uh, diberikan terapi lain untuk mengcounter efek sampingnya tadi. Baik, baik, baik. terima kasih. Jadi Dokter Mujiani, mohon izin dok, apakah ada tambahan dok? Ya, sesuai tadi efek sampingnya sesuai Dokter Vidiana. Oleh sebab ya. itu, kita untuk menggunakan gabapentin itu harus ingat start low. Go slow. jadi mulai dosis terkecil naik pertahanan-lahan. Jadi nggak mungkin lah kita memberi obat gabapentin seminggu lagi sembuh, dua minggu lagi sembuh nggak mungkin. Jadi kita observasi, biasanya kita kalau di vaskes tingkat vaskes satu ya satu bulan atau dua minggu, kemudian kita mulai naik-naikan idealnya kita kontrol per berapa minggu ya dok? Maksudnya selama satu minggu kita minta kontrol ulang atau per berapa lama dokter Kalau itu poli ya. neuropati sih minggu sekali terlalu cepat, kita nggak mungkin mengharapkan itu pun minimal kalau awal dua minggu setelah itu boleh satu bulan. Baik, setiap dua minggu kita anjurkan untuk bisa kontrol ulang begitu nggak ya dok untuk bisa mengetahui efek samping efek samping ataupun efek dari obatnya tersebut. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Mujani dan Dokter Vidyana. Berlanjut dok di pertanyaan Dokter Ahliatul Wadlika. Izin bertanya dok, kalau ada pekerja yang gerakan yang monoton, kemudian ada keluhan kesemutan atau kelas, itu termasuk polineuropati kah dok? Terapinya apa? bagusan mana ya dok? Terapi vitamin neurotropik dengan mycobalamin. Monggo dari dokter Mujiani mungkin dok banyak gerak banyak gerak itu maksudnya bagaimana mungkin gerakannya monoton mungkin ya dok kayak selalu ngetik atau hal-hal yang benar-benar berulang gitu dok mungkin gerakannya oh ya <tuh> kalau itu dilihat lagi mengenai kedua kaki mungkin aja itu suatu jepitan kemudian atau bagian dari awal kolineropati, tergantung apakah ada faktor risiko apa tidak kalau tangan yang terus menerus mengetik ya ingat suatu jepitan di pergelangan tangan karpal tangan sendiri terus jangan lupakan kalau misalnya ya, duduk sering apa ini kalau bahasa jawanya senggoang senggoang ya seperti ini itu kan itu nanti risikonya nervus ulnarisnya terkena Iya, tapi jangan lupakan kalau kaki itu gangguan vaskuler. Jadi selalu harus kita perhatikan. Tapi kalau gangguan sensorisnya bagaimana? Nah, gangguan sensorisnya kalau sudah mengikuti jalur saraf yaitu itu gangguan saraf, polineuropati. Tapi kalau contohnya tes naik tangga, turun tangga. Kalau naik tangga turun tangga udah nggak bisa, nah itu terutama adalah uh, atau jalan di tempat datar aja sulit itu gangguan neuropati pada umumnya. Tapi kalau naik tangga sulit tapi turun tangga enak itu lebih gangguan vaskuler. Contohnya uh, apa? Apa kok lupa, lupa saya yang kayak pembuluh darahnya keluar banyak itu. Uh, varises nah, itu seringkali atau kalau cla di kausio intermittent ya yeah. baik, baik terima kasih banyak dok untuk dokter Fidiana apakah ada tambahan dokter ya uh, terima kasih ini sedikit menambahkan mungkin uh, pekerja yang gerakan monoton itu mungkin yang dimaksud kalau misalnya ini ya uh, seperti tadi sudah si menjadi sudah menyebutkan yang suka mengetik ataupun ya. uh, pelinting rokok ya misalnya pada satu jadi gini kalau misalnya salah satu tangan saja yang terkena itu kita belum bisa bilang polineuropati jadi uh, lebih cenderung kalau salah satu sisi tubuh yang terkena itu bisa mononeuropati ya contohnya tadi mungkin uh, pekerja kantoran yang suka mengetik atau pekerja pelinting rokok yang suka menekuk ya tangannya ya suka fleksi seperti ini, nah itu resiko tinggi memang terjadinya carpal tunnel syndrome yang merupakan mononeuropati dari nervus medianus. Sedangkan kalau uh, polineuropati itu biasanya memang uh, khasnya itu kanan kiri simetris, jadi kanan kiri simetris dan uh, terjadinya general, jadi uh, hampir semua saraf kena, biasanya dari uh, saraf yang distal terlebih dahulu mungkin itu jadi kita memang harus membedakan uh, berbagai macam neuropati. Jadi neuropati itu ada mononeuropati, ada mononeuropati multiplex, dan juga ada polineuropati. Nah kita bilang polineuropati kalau sudah simetris dan general, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Berarti nanti kita harus mengidentifikasi lebih lanjut lagi ya dok, kalau memang dia terjadinya general dan itu memang terjadi keduanya ya mungkin memang benar itu kalau neuropati lalu terkait ini dok tadi mungkin belum terbahas untuk terapi vitaminnya neurotropik dengan mekobalamin ini dok bagaimana ya dok susah um, juga jawabnya ya Ah, <laughs> <laughs> hmm, yang dimaksud neurotropiknya yang maksud apa? B1 murni, B6 murni, B12 murni itu ya? Yang berhenti ya, seperti ya. Saya rasa, obat-obatan itu kan kita nggak bisa. Ini lebih baik, kan, tergantung dari banyak hal. Ya, uh, pertama kali harga, kemudian uh, cara pemberian, kita tahu kalau yang itu, neurotubik, vitamin yang satu-satu itu kan minumnya harus minimal tiga kali nah sedangkan mekobalamin bisa satu kali pemberian nah tentunya tiga kali dengan satu kali pemberian lebih mudah yang satu kali bisa selalu ingat ya jarang lupa kalau tiga kali kan bisa lupa itu sih kalau misalnya mutunya Um, saya kurang tahu, tapi saya rasa pasti sama aja. Cuman cara pemberiannya itu yang memudahkan um, lupa, ya yang itu membuat mutunya jadi efeknya jadi berkurang. Jadi baik, lebih ke arah preferensi penggunaan ya dok. Kalau minum obat kebanyakan pun juga jadinya nggak enak jadinya ya dok ya. Benar baik-baik, ya baik. dari dokter Vidiana, dok, ada tambahan dok, Mungkin dok pengalaman pasien atau apa gitu dok ya kalau memang uh, untuk neurotropik dan mekobalamin ini sama-sama uh, baiknya ya saya rasa uh, cuman bedanya uh, kalau mekobalamin ini, ini generasi yang lebih uh, baru dari sianokobalamin ya, jadi sehingga uh, langsung bisa digunakan oleh tubus uh, hampir sama saya rasa ya dua-duanya dengan dokter Mujani tadi. Ya. ya. Terima kasih banyak dokter Fidana dan dokter Mujani. Lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya dari dokter David. Um, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Mau izin bertanya lagi untuk pemberian pregabalin atau gabapentin untuk menghentikannya apa perlu tapering off ya dok? Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh dokter Mujani ya dok. Kita kalau mau ini start slow go slow. Tapi untuk pemberiannya apakah -apa perlu dok tapering off? Oh, dulu mungkin dok. No? Iya, yeah, terima kasih. Pengalaman sih enggak ya. Enggak ada taper off-nya. Uh, karena dia mekanismenya bekerja di GABA, neurotransmitter uh, GABA, kemudian ke uh, membran sel saraf. Sedangkan yeah. kalau yang butuh taper off itu karena e, melibatkan neurotransmitter yang ada di otak, Ya, contohnya penggunaan steroid yang kode lama, kita harus taper off karena e, sistem HPA aksesnya udah mulai terangsang. Jadi, steroid indukinya mulai terangsang, jadi kita harus turunin pelan-pelan supaya tidak terjadi rebound. Sedangkan pada obat gabapentin, pregabalin saya rasa tidak. Terima kasih banyak dok. Mungkin dari dokter Fidiana dok ada tambahan dok? Ya uh, sesuai uh, dengan dokter Mujani tadi uh, memang uh, tidak dibutuhkan tapering ya biasanya boleh dihentikan langsung untuk pemakaian gabapentin atau pregabalin. Baik, terima ya. kasih banyak dok. Jadi untuk sudah terjawab ya dok. Ya. Tambahannya tadi kan karena oh, uh, go gua low eh ya eh, start itu tujuannya supaya mencegah efek samping mm. ya sudah dikasih 300 misalnya atau kalau sudah dikasih 75 dua kali 75 pregabalin muntah-muntah kan kasihan tapi kalau mulai 50 supaya dia lebih sensitisasinya lebih baik nah ya, mencegah efek samping bukan uh, efek samping dari obatnya udah dok kalau seandainya dia sudah cocok dengan dosis tersebut dipertahankan ya dok atau nanti kalau seandainya boleh nggak kita turunkan atau kita atur atur lagi begitu dok boleh boleh, boleh boleh saja siap ya, terima kasih banyak dok baik dok izin bertanya ke pertanyaan selanjutnya dok adakah tempat untuk terapi antioksidan dok Soalnya kan akhirnya juga Uh, antioksidan nih enak nih ngurangin pegel-pegel gitu gitu dok terus uh, mungkin ada juga fisioterapi dok adakah tempat untuk terapi antioksidan dan juga fisioterapi pada pasien-pasien dengan polineuropati gitu. dok monggo mungkin dari dokter nih dulu boleh dokter Fidiana dulu boleh dok monggo dokter mungkin ada masih ini ya masih Uh, saya rasa masih uh, perdebatan juga untuk penggunaan antioksidan ini apakah uh, memang uh, memiliki efek uh, memperbaiki uh, poliornopati karena masih uh, banyak penelitian yang juga uh, agak bertentangan uh, ya satu sama lainnya ya. Jadi uh, memang belum uh, masuk ke rekomendasi lah untuk uh, antioksidan. Cuman memang ada beberapa penelitian yang juga uh, menyebutkan bahwa antioksidan memang uh, bisa memperbaiki polineuropati. Kalau terkait fisioterapi gitu dok, sampai sejauh apakah kira-kira pasien-pasien yang polineuropati ini membutuhkan fisioterapi ya dok? Uh, fisioterapi okay. uh, sebenarnya uh, bisa bisa membantu sih memang tapi memang uh, untuk polineuropati ini kuncinya adalah dari penyebabnya seperti tadi saya sebutkan di awal, bahwa penyebabnya ini kan macam-macam, ya, ada yang metabolik, ada yang uh, toksik, ya, karena obat-obatan uh, genetik ataupun uh, tadi karena defisiensi. Jadi, uh, kalau memang penyebabnya ini uh, tidak ditangani, meskipun uh, sudah di fisioterapi pun masih uh, kurang adekuat ya jadi uh, fisioterapi di sini sebagai tambahan jadi kuncinya penanganannya tadi adalah dari uh, sumber masalahnya dulu jadi dari kausanya dulu yang memang harus uh, ditangani selain kita memberikan simptomatis untuk uh, polineuropatinya Siap. terima kasih nanya, dok dokter dok Ini masalah, kan? tambahan yeah. jadi kita harus tahu bahwa polineuropati itu bukannya Anu ya, meta uh, patofisiologinya bukan single, jadi multiple. Utamanya hmm. tentu seperti dokter Vidyana tadi sampaikan, penyebab kemudian terjadi kerusakan saraf. Primernya adalah kerusakan mielin dan kerusakan akson. Nah itu obatnya adalah neurotropik vitamin. Nah tetapi, ditarik ke atas lagi atau ke belakang lagi tuh banyak mekanisme oksigenasi yang segala macam. Nah disitulah bisa bermain uh, antioksidan. Jadi hmm. antioksidan dalam hal ini sebagai add on terapi bukan terapi primer. Jadi kalau misalnya ada polineuropati ya kurang tepat kalau diberikan hanya antioksidan. Tetap harus neurotropik vitamin. Kemudian gejala simtomatisnya uh, diberi untuk pain pregabalin atau gabapentin uh, sedangkan uh, antioksidan sebagai add-on terapi. Tapi kita harus ingat kembali bahwa prinsip terapi adalah tepat obat, tepat dosis, tepat jumlah obatnya ya, tepat eh, tepat harga. Coba bayangin kalau misalnya sakit polineuropati minum 10 tablet kok misalnya polineuropati diabetes. Aduh. Apa ya masuk akal. Ya, jadi harus kita harus ya, ya. kita sebagai dokter harus berpikir bahwa apakah benar sih nanti diminum semua 10 tablet ini? Ya kan? Jadi kita ya, ya. tulis tapi bulan depan datanglah kok tetap kok nggak ada perubahan ya mungkin karena pertama kali pikirkan apakah obat kita ini udah betul-betul compliance pasien ini benar-benar meminum obatnya, itu harus kita ingat ya. Yeah. Ya, dok. baik dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya dok dok, ini terkait rujukan nih dok karena kan kami-kami uh, ini biasanya di pasien primer, sampai sejauh apa ya dok kita menangani kasus-kasus polineuropati dan sampai batasan apa, kita harus merujuk kepada spesialis saraf dok, kadang kan pasien-pasien itu datang ke kita, besoknya Dok nyeri lagi obatnya habis. Kita kasih obat yang sama lagi, minta injeksi vitamin lagi. Sejauh apa ya, Dok? Sampai akhirnya kita harus merujuk nih. Mungkin bolehlah kita rujuk ke spesialis mata. Mohon pencerahannya, Dok. Oke. Yeah. Uh, terima kasih. Jadi kalau untuk rujukan yang kebetulan sekarang era BPJS, kita tadi tahu bahwa untuk menegakkan diagnosis kita butuh pemeriksaan EMG NCV. Jadi EMG NCV harus dikerjakan di rumah sakit minimal tipe 2 atau tipe 3 ya. Nah itu baru dilakukan. Kemudian setelah itu terapinya kembali lagi ke fase ke 1 asal seperti yang disampaikan Dr. Vidiana tadi obatnya memang ada. Nah kalau fase ke satunya regabalin nggak ada, gabapentin nggak ada, nah terpaksa ya harus kembali ke vaskes 2 atau vaskes 3. Jadi kapan sih kok saya rasa itu merupakan apa ya? Eh, merupakan kompetensi sebagai general doctor. Saya rasa nggak apa-apa asal eh, faktor resikonya itu yang memang benar-benar masih dalam batas normal misalnya gula darah masih 150 di bawah 200 itu kan enggak kan bisa ditangani sendiri nah itu sih kemudian ya tentunya kadang-kadang kita akan mengobati seseorang tuh bukan penyakitnya aja kan dengan orangnya juga nah kita kan harus bekerja secara holistik mungkin memang pasiennya yang pengen dirujuk kadang-kadang begitu ya bagaimana caranya kita aja menjelaskan Yeh, saya rasa begitu ya, terima kasih banyak dok mungkin dari dokter Fidiana dok ya Setuju ya, dengan dokter Mujani tadi ya, bila mungkin obat-obatan di faskes yang menterapi di awal ini mungkin kurang kuat atau tidak sesuai dengan pasien, maka bisa dirujuk ke vaskes berikutnya, mungkin ke dokter neuro, atau mungkin kalau memang membutuhkan pemeriksaan penunjang, ya, seperti misalnya kecepatan antar saraf atau EMG nanti mungkin bisa merujuk ke dokter Mujiani di sini yang ahlinya mengerjakan ya, dokter Vidiana. <tuh> Kita berdua sama-sama. <tuh> 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 Berarti boleh ya dok nanti dikonsulkan gitu ya dok menghubungi dok atau perlu ini dirujuk gitu ya dok. Mau oh, <tuh> <tuh> baik 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 dokter terima kasih banyak dokter dokter terakhir ini dok terkait apakah polineuropati ini bisa sembuh dok atau hanya terkontrol saja dengan obat kalau kita melihat etiologinya tadi apakah ya memang selagi etiologinya masih ada begitu ya dok masih ada atau bagaimana dok? Oh, dokter videonya dulu ya mungkin dok ya Terima kasih. Jadi memang kita lihat tadi kan macam-macam ya etiologinya. Nah, biasanya yang karena obat-obatan atau defisiensi ini lebih uh, relatif uh, lebih harapannya lebih baik lah dibandingkan yang karena metabolik tadi seperti diabetes ataupun uh, pasien dengan gagal ginjal kronis ya atau juga uh, pasien yang uh, memang genetik atau herediter untuk polineuropatinya. Jadi memang kalau melihat dari kawasan tersebut ada yang relatif lebih mudah membaiknya dan ada yang uh, lebih sulit. Nah, jadi kalau misalnya kayak contoh ya pasien uh, dengan polineuropati diabetik itu memang uh, selain kita menterapi neuropatiknya sendiri, polineuropatinya sendiri juga kita perlu um, memastikan bahwa kadar gula darahnya ini terkontrol dengan baik. Karena setidaknya meskipun uh, gula darahnya baik, ini tidak memperbaiki polineuropatinya, tapi mencegah progresivitas dari polineuropati itu sendiri. Nah itulah, Jadi, tapi kalau kayak misalnya polineuropati diabetik sembuh total itu memang cukup sulit ya. Selama ini biasanya masih ada meskipun gejalanya akan membaik. ya Biasanya seperti itu. Mungkin dokter Mujani ingin menambahkan. Yeah. Saya setuju banget dengan Dokter Vidiana. Jadi sangat tergantung. Kemudian kalau boleh disebut disebut polineuropati GBS ya, itu GBS kalau diobati dengan obat IVIG atau plasma fresis, ya bisa sembuh sembuh total. Cuman mahal banget kan. Jadi harus hmm. dengan kriteria khusus pemberiannya. Hmm. Enggak semua penderita GBS itu harus diobati dengan IVIG. Tapi kemungkinan sembuhnya Baik, dan kemudian contoh eh, tadi yang disampaikan Dr. Vidiana memang benar tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya metabolik, karena kan metabolik itu kan nggak pernah bisa gitu sembuh sempurna itu yang sedangkan obat-obatan kalau diberhentikan jangka waktunya agak panjang enam bulan lagi itu tapi harapan membaiknya tuh ada begitu saya rasa begitu ya dokter Fijana ya baik baik dok. berarti susah untuk sembuh tapi sangat, munde, sangat mungkin ya, dia akan menjadi terkontrol begitunya dok yeah, yeah. baik dok dokter mohon izin karena memang keterbatasan waktu dok mungkin ada pesan uh, pesan terkait polineuropati ini atau ada statement terakhir ini dok terkait polineuropati monggo dari dokter mujiani dulu dok iya yeah. uh, saya rasa kita harus uh, sebagai tenaga kesehatan primer terutama ya yang pertama kali menghadapi kasus polineuropati eh, peka atau aware terhadap gejala tadi ya. adanya gejala kesemutan kebas kemudian nah itu yang sering adalah sering apa kesandung nah itu ya kalau sering kesandung atau sering terpreset itu harus hati-hati untuk segera melakukan eh, diagnosis dengan tepat ter, uh, polineuropati dan selanjutnya tata laksananya yaitu neurotropik vitamin kemudian kalau ada gangguan neuropatik pain bisa diberikan obat-obat neuropatik pain tapi yang penting peka dulu peka ya dan kemudian uh, harus di harus turun jadi harus pegang pasien ya nggak bisa hanya polineuropati dilihat saja nggak mungkin. Harus hmm. diperiksa. Nggih, saya rasa begitu. Baik. Ya, terima kasih banyak dokter. Mungkin dari dokter Fidiana Dok? Uh, ya, mungkin ada ada yang mau saya tambahkan sedikit ya mengenai uh, polineuropati ini, uh, saya rasa yang memegang peranan penting juga untuk pencegahan polineuropati adalah terutama KIE dari dokter yang menangani di awal atau mungkin di fase 1 ya yang menerima lebih awal. Uh, saya rasa, uh, dalam praktek sehari-hari, banyak yang tahu sudah uh, mengidap diabetes, ya, tapi mereka tidak tahu bahwa harus minum obat seumur hidup. Itu yang pertama. Jadi, mereka nggak tahu harus minum obat seumur hidup. Yang kedua, mereka nggak tahu komplikasinya apa kalau mereka tidak minum obat. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap compliance pada pasien. Jadi, mereka itu rata-rata, kalau kita terima pasien, mereka nggak dikasih tahu harus minum obat uh, seumur hidup. Dan kedua, nggak tahu komplikasinya apa kalau nggak minum obat. Terus yang ketiga, kalau memang mereka sudah berobat untuk diabetesnya secara teratur, mungkin perlu diedukasi mengenai proper food care. Jadi proper food care ini untuk pasien diabetes adalah bagaimana mereka diedukasi untuk membersihkan kakinya itu setiap hari dengan sabun, ya, dicuci dengan dibas dengan air, lalu diberi pelembab. Nah, pelembab ini penting karena semakin kering kondisi kaki ini sering juga menyebabkan gampang terjadi luka. Nah, kalau lukanya nggak diketahui ini akan menyebabkan penyembuhannya juga lebih sulit. Dan saat memakai alas kaki pun sebelum dipakai ke alas kakinya harus dipastikan bersih atau bebas dari seperti misalnya debu-debu ataupun kerikil ya. Jadi itu yang mungkin untuk pencegahan ke depannya agar pasien-pasien diabetes ini tidak mengalami polineuropati. Kalaupun mengalami polineuropati jangan sampai kakinya tersebut mengalami luka. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter Dr. Dr. Ujiani dan dokter Pidana Lengkap sekali ya dok Mohon izin saya konklusi sedikit sebelum saya tutup Jadi polineuropati ini merupakan suatu penyakit uh, Yang terjadi gejalanya seperti kesemutan Atau seperti kesandung dan kepleset Namun perlu digarisbawahi bahwa harus terjadi secara simetris dan general Untuk etiologinya sendiri Uh, sangat beragam, mulai dari toksik ya dari obat-obatan, bahan kimia, metabolik, defisiensi maupun genetik. yang paling penting kita sebagai seorang dokter harus peka dan aware dengan gejala-gejala tersebut, dan kita juga harus share kepada pasien ya dok, turun langsung kepada pasien sehingga kita bisa paham apa yang dirasakan oleh pasien dan yang uh, gejala dari gejala-gejala tersebut perlu untuk uh, dilakukan pencegahan sedini mungkin dengan obatan-obatan yang sudah kita bahas tadi, mulai dari neurotropik vitamin dan lain sebagainya, dan perlu halnya KIE kepada pasien sehingga compliance pasien akan obat-obatan itu dan etiologi awalnya itu sudah kita tahu dari awal mungkin itu dokter dari kami terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada dokter Mujiani terima kasih dokter Vidiana atas sharing ilmunya atas sedekah ilmunya kalau kata dokter Bam semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya pasti bermanfaat sih dok apalagi kalau saya ya dok di pasca primer dapat banyak pasien yang seperti ini jadi akhirnya dapat membuka wawasan baru yang banyak semoga sehat selalu dokter Mujiani dokter Vidiana semoga yes. uh, Dolan IDI terus bisa berkembang. Dan saya kembalikan selebihnya kepada dokter Linda. Terima kasih banyak dokter sekali lagi. Ya, terima, kasih. Ya, terima kasih banyak dokter Ula, dokter Mujiani, juga dokter Vidiana. Atas uh, diskusinya yang menarik ya dokter. Saya lihat tadi banyak sekali juga pertanyaan dari para sejawat kita yang mengikuti Dolan IDI Surabaya. Baik, para peserta webinar Dolan di Surabaya, kini kita telah sampai di penghujung acara. Mungkin saya informasikan untuk minggu depan, karena tanggal merah ya dokter Ula ya, jadinya minggu depan untuk sementara kita libur dulu, libur dulu, kemudian nanti kita akan berjumpa kembali pada tanggal 23 September, jangan lewatkan dengan topik dari forensik jadi tentang kegawat daruratan di bidang forensik di fasian kes primernya Jadi ini mungkin topik yang jarang-jarang ya dok ya Jadi mungkin akan sangat menarik Jadi jangan lewatkan nanti pada tanggal 23 September Baiklah para peserta Dolat ID Surabaya dengan demikian kami tutup acara webinar Dolan ID seri ke-87. Saya dengan host Linda Astari menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator yang telah memimpin atau memberikan sharing ilmunya semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali pada Dolan ID seri ke-88. Selamat sore. Terima kasih Dokter Mujiani, Dokter Vidiana, Dokter ya, Layan, Terima kasih. Ya.